tahun 96 naik haji ya. Dan waktu melaksanakan haji ini suatu yang luar biasa terjadi. Haji atau umrah? Haji ya? Haji besar ya? Haji besar. Oke. Untuk 96 naik haji ya, bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh. Ya kan? Bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Setelah beliau naik haji, ya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah. Waktu di Ka'bah? Melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi ya. Ka'bah banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi. Ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu fokus aja ke depan. Mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kanan ikut kaki. Jadi mengikuti dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. 96, oke. Terus. Nah, jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayangnya dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat menengok ke atas ada penampakan ya. Ada penampakan. Tuhan Yesus, dipastikan bahwa itu adalah kayak cahaya. Ya. Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih. Ya. Jadi seperti memberkati. Oke. Jadi orang-orang itu yang melakukan ibadah haji waktu itu berkeliling. Iya. Nah, waktu lihat itu apa reaksi dari Pak? Oh, saya kaget. Saya kaget. Orang berteriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Terus langsung keluar dari barisan. Itu? Ikut terus. Ikut terus, ya? Ikut terus sampai saya tiba di depan. Oke. Jadi selesai melakukan itu ya. Sampai ke titik yaitu Ka'bah ya. Sama Hajar Aswad. Oke. Oke. Jadi itu tahun 96. Nah, kemudian pulang dari sana apa yang dirasakan? Jadi saya beberapa kali mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Pernah saya udah haji nih. Waktu itu tahun 2002 kali ya dulu. Iya. Saya tahajud. Apa yang terjadi waktu saya sholat tahajud itu? Waktu saya rukuh ini, di belakang saya ini penampakan lagi Tuhan Yesus. Oh, baju putih juga, mengkilat berkilau segala macam. Saya berteriak. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa ini. Saya berteriak, minta ampun. Akhirnya istri saya, ibu saya waktu itu masih hidup. Anak saya dua-duanya juga bangun. Papa ada apa? Papa ada apa? Saya nggak cerita. Saya nggak cerita. Sampai sekarang pun saya nggak cerita itu kepada istri dan anak-anak saya. Dan saya harapkan kesaksian ini bisa mereka lihat. Bisa mereka lihat